bermula 1 Januari 2020, peraturan larangan merokok di premis makanan terbuka berkuat kuasa sepenuhnya. Perokok yang tidak mematuhi larangan boleh dikenakan kompaun sebanyak ringgit Malaysia RM250. Sekiranya didapati bersalah, boleh dikenakan denda tidak lebih ringgit Malaysia RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Sehubungan itu, para pemilik restoran hendaklah mempamerkan papan tanda larangan merokok, tidak membenarkan pelanggan merokok di premis masing-masing serta tidak meletakkan bekas abu rokok di atas meja. Larangan merokok adalah untuk melindungi masyarakat daripada bahaya asap rokok. Katakan tidak pada merokok. Terima kasih.